Serupa Ramadan di tahun-tahun yang lalu, Trans7 kembali hadir menemani santap sahur pemirsa. Tahun ini lebih semarak dengan kehadiran sejumlah komedian, presenter, dan bintang panggung. Konsep acara juga semakin membumi dengan mendekatkan diri kepada penonton di rumah. Tepat di sahur hari pertama Ramadan, selebritas siang merekam aktivitas artis pengisi acara, melihat keseruan dan keriuhan di belakang panggung. Anwar Sanjaya Pigano menyidak rekan-rekannya. Halo guys, ketemu lagi nih sama Anwar. Dan sekarang Anwar udah ada di studio G7. Anwar kira-kira kurang lebih 30 menit nih persiapan mau live program terbaru yang ada di Trans7. Sahur seger yang bakal nemenin kalian setiap hari Senin sampai hari Minggu. Jam 2 hanya di Trans7, sahur seger. Nah, lihat ya, ini lagi riuh banget tuh, lagi rame banget. Kalian bisa lihat di sini. Billy Saputra menjadi korban pertama. Jebolan Master Chef yang juga jago acting membocorkan harga bedak yang dipakai Billy saban syuting. Lalu, berapa harga make up-nya? Apa ini? Buruan briefing udah mulai. Oh my god, guys. Gua tahu ini harganya berapa? Ini harganya kalau enggak salah cuma 12.000. Bener. Ini lipstiknya harganya 7.000. Ini harganya 15.000. Bang Billy, lu bayar pengacara aja mampu, mas lu bedak lo gak kemampu. Hair styling, Allahu Akbar. Lu bilang katanya artis fenomenal, artis hit. Mas makeup lu murah begini. Tadi kan gue pas dibilang sama asisten gue, Bang Billy mau makeup gak? Terus ngomongnya jangan kenceng-kenceng, ada Mpok Alpa ntar gue dicengin, bener aja. Udah harganya murah, copot, rusak lagi. Allahu Akbar, ini kan bekas sisaan bencong dandan tahu. Eh asal lo tau ya, ini Mpok Ati aja pada zamannya pakainya ini. Ini kalau di kamera muka udah kayak Barbie. Iya. Masih manggung gue masih pakai ini, ampuh banget kalau di kamera tuh. Lo kenal, terkenal juga lo pakai ini. Iya, iya, emang ampuh banget. Kalau tahu belinya di mana, gue beli juga dah. Pasar Senen. Ada. Tempat dorong-dorongan tuh yang ada main-mainan orang-orangan tuh ada. Mau lihat. Nah ini ngapain? Oh my, salah. Itu kesemprotannya ke sono. Kenapa dia mancutnya kemari? Salah. Coba dipencet lagi. Itu kan buat muka, bukan buat rambut. Ini buat basahin. Oh basahin. Tuh. Ini mau dibasahin, sini aku basahin. Siapa nyana, meski sudah tenar dengan pendapatan besar, adik kandung almarhum Olga Saputra rupanya jarang memakai makeup mahal. Ada alasannya yang masuk akal. Soalnya bukan cocok-cocokan, kagak ada callingan lagi, jadi menghemat ya bang. Menghemat, irit, karena kan memang Bang Billy mau nikah. Karena oh, kan jadi, harus ngumpulin duit. Amin. Ya intinya gimana caranya minimalis lah harga-harga dari keperluan kita syuting kayak make up, pakaian. Ini celana aja kayak 50.000 dua di Pasar Senen yang bekas-bekas. Terus jaket. Ini juga nih. Ya jaket sama lah. Bukan lagi. Tapi ntar lu seserahan buat ceweknya make up-nya begini juga. Ya make up-nya kayak gini juga karena kan memang ini. Kan lu kemarin penampilannya kemarin mewah menter, gitu kan. Ya. Menten. Mewah biasa aja Alfa. Berubah emang gue Power Ranger pake berubah. Enggak intinya gue sih pengen irit aja po. Oh, memang kan hidup ini berputar. Gak mungkin kan stuck gitu aja kan. Pasti berputar. Kita kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di atas. Anor gimana rasanya enak? Enak. Ya karena kita bisa nikmati namanya hidup, menghargai yang udah kita raih. Selesai menginterogasi Billy, Anwar berkeliling ke sejumlah pemain lain. Kali ini terkait dengan menu sahur favorit para pengisi program Sahur Segar. Ini pada sahur belum? Belum. Belum. Pak Billy? Belum, lagi sibuk make up. Papi udah belum? Kemarin udah. Udah pernah. Tete udah pernah, jadi gak mau sahur lagi. Kalau menu favorit sahur apa ya? Yang penting sayuran. Sayuran. Kalau jengkol kayaknya gak mungkin ya, puasa ntar bau. Tapi emang bau sayuran kemarin? Enggak. Sayuran dong.
menu ala kadarnya di studio. Bang Billy apa ya? Ah kan situ tahu kalau orang tua gue kan memang dan gue keturunan bule. Jadi ya semur, jengkol, teri. Sama teri, sambel. Oh basic, simple ya. Kalau Papi? Apa? Menu favorit sahur? Rujak. Rujak? Kok rujak mon? Itu dong. Sakit perut. Kalau Teteh, Teteh, Teteh. Piring. Piring? Ada nasinya, ada sayurnya, oh, ada lauknya. Biasa ada piringnya, kalau ada piringnya gak makan. Iya gitu. Oh, kalau Anwar menu favoritnya, ya apa aja yang disiapin dia. Apalagi kan namanya di studio kan ya menu kita disiapin ada prasmanan-prasmanan, nasi kotak. Jadi apapun makannya yang penting ngumpul-ngumpul, alhamdulillah. Temu keluarga baru ya kan. Jangan lupa buat kalian nonton Sahur Seger hanya di Trans 7 setiap hari Senin. Setiap hari. Setiap hari. Jam 2. Jam 2 tuh, hari Senin sampai Minggu. Iya, pokoknya tiap hari tiap bulan puasa. Tiap hari selama bulan Ramadan. Pokoknya sahur kalian bakal seger banget.